ngelawan 3 orang secara bersamaan pusing gak? Enggak. Biasa pusing. Aja? Iya, biasa aja. Biasa aja. Coba kita tanya sama penantang kamu ya. Pusing gak tadi? Puyeng dikit. Kalau yang ini nih, yang pertama kali ya. Lumayan sih, Mas. Lumayan. Sempat berpikir, tadi cukup cepat ya kalahnya ya? Iya, paling pertama sih. Oh, paling pertama ya. Kalah. Apa, tadi permainannya seperti apa nih si Adit? Apa Adit ini permainannya cepat Mas ya? Cuman di luar dugaan saya ada jalan begini-begini ya. Okay. Jadi saya kalah pertama deh. Oh, kalah pertama. Kalau Mas siapa? Mas Joseph. Joseph, kalau ngeliat permainannya dari Adit? Waduh, kayak triknya kayak beda banget ya dengan dari yang lain. Beda ya, oke. Okay. Tepuk tangan sekali lagi buat Adit. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Aditya Bagus Arfan. Tapi kita ajak pemirsa untuk melihat keseharian dari Aditya. Ini dia. Aditya Bagus Arfan, putra kelahiran Bekasi 31 Oktober 2006 ini, bisa disebut sebagai bintang belia dunia catur Indonesia. Kepiawaiannya memainkan strategi catur membuat rating Aditya sudah melebihi angka 2000. Si sulung dari dua bersaudara, anak dari pasangan Eka Satya dan Nina ini, tinggal membutuhkan 3000 poin lagi agar bisa meraih gelar Grandmaster. Perkenalan pelajar kelas 6 sekolah dasar ini dengan dunia catur tergolong unik. Saat berusia 4 tahun, ia melihat orang bermain catur di kampung halaman kakeknya. Karena antusias, ia lantas meminta sang kakek untuk mengajarinya bermain catur. Dan ketika kembali ke rumah orang tuanya, Aditya langsung menantang sang ayah bermain catur. Tak hanya menimba ilmu di sekolah catur, Aditya juga sering melihat aksi pecatur dunia di media sosial. Salah satu yang kerap ia tonton adalah Magnus Carlsen, juara dunia catur asal Norwegia. Meski fokus pada catur, Aditya ternyata tidak melupakan sekolahnya. Kelas 5, kemarin sempat ditinggal-tinggal, tapi dia tidak jauh dari ranking 1-5. Itu yang hebat. Jadi anak ini punya keseimbangan di latihan caturnya, ataupun dia bisa mensiasati belajar. Terima kasih Aditya sudah hadir di Maka Canda Luar Biasa. Nah tadi kalau kita lihat kamu mainnya sama 3 orang sekaligus. Saya Kak Michael mau ngobrol-ngobrol sambil main catur ya. Iya. Jangan galak-galak, nanti cepet lagi ngalahin Kak Michaelnya. Enggak kan? Enggak. Enggak ya, silakan jalan duluan. Oh saya duluan ya. Nah kalau bicara kamu umurnya sekarang berapa? Saya sekarang umurnya 12 tahun. 12 tahun kan biasanya orang-orang itu... anak usia kamu biasanya tuh main bola, kegiatan motorik banyak. Kenapa milih catur? Nah, saya milih catur karena mungkin kayak perang strategi taktikal. Jadi ada strategi, ada taktikal di sana. Jadi apa yang kamu pelajari dari catur selain itu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang Aditya apa nih? Misalnya membagi waktu. Harus kelar jam segini. Oke, okay, membagi waktu, harus kelar segini. Oh, tenang loh. Berarti Kak Michael ngambil langkah ya, tenang. Bisa dianalisa, bisa dianalisa. Kak Michael juga bingung ini mau jalan kemana gitu. Kak Michael juga belum lihat. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau nih, katakanlah punya lawan seperti Kak Michael nih. Strategi cepatnya untuk ngalahin lawan apa nih? Jangan main agresif. Jangan main agresif. Jadi santai. Nah. Seperti Adit lagi ngeliat Kak Michael santai gitu ya. Tenang mukanya gitu ya. Oke, jadi Kak Michael sedikit panik mau langkah kemana gitu ya. Nah, di studio sudah hadir orang tua, ayah dari Aditya, Pak Eka. Tepuk tangan buat Pak Eka. Pak Eka, ini kira-kira bisa melihat waktu itu kan belajarnya sama kakek, lalu pulang ke rumah... Bapak langsung menyekolahkan Adit ini sekolah catur. Apa yang membuat Bapak yakin? Pada saat itu saya tanya, Adit kan banyak anak-anak kecil juga, mau nggak kursus? Dia bilang seminggu sekali. Mau, ya udah. Kita ya iseng-iseng tadinya sih sebenarnya menyalurkan bakat anaknya lagi itu belum bisa baca, belum bisa tulis pada saat itu. Terus dia senang ya kita support. Terus
Setelah usia 6 tahun ada kejuaraan Provinsi DKI, kita ikut sertakan. Dan pertama kali ikut kejuaraan itu di DKI, dia juara daerah. Nah. Gitu ya. Jadi terus dari situlah awal mula terus menapaki sampai mulai ke Asia Tenggara, Asia, dan internasional. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Eka, ayah dari Aditya. Kak Michael lagi ngobrol sama ayah, tiba-tiba udah dimakan aja pion Kak Michael nih. Waduh, niskak ya? Enggak kan? Enggak. Belum kan? Belum. Udahlah, emang Kak Michael gak bakat ya. Tapi nanti akan ngobrol lagi sama Aditya dan teman-teman yang lain yang luar biasa. Jadi tetap di Michael Chandra luar biasa. Nanti di akhir segmen, di akhir program ini, Aditya, Lawrence, dan juga Buffon akan hadir. Tapi usai jeda pariwara, saya akan hadirkan dokter nutrisi serta orang tua mengenai asupan gizi termasuk susu apa yang pas bagi anak-anak supaya bisa berprestasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Michael Chandra.